Pemain belakang FC Copenhagen, Kevin Dix, langsung beri kabar mengejutkan pekan ini. Kevin Dix baru saja membantu klub besar asal Denmark, FC Copenhagen lolos ke babak 16 besar Liga Champions Eropa. FC Copenhagen lolos dengan status runner-up grup A dengan koleksi 8 poin di bawah Bayern Munchen. FC Copenhagen sendiri menyingkirkan klub elit asal Inggris yaitu Manchester United di fase grup. Usai menyingkirkan Manchester United dari Liga Champions Eropa, Kevin Dix langsung memberi kabar mengejutkan. Pemain 27 tahun asal Apeldoorn, Belanda tersebut langsung mengunggah story di akun Instagram pribadinya. Kevin Dix mengunggah foto perjalanannya naik pesawat. Pemain berusia 27 tahun tersebut terbang dari kota Copenhagen ke Jakarta. Usai menyingkirkan Manchester United dari Liga Champions Eropa, Kevin Dix langsung memberi kabar mengejutkan. Pemain 27 tahun asal Apeldoorn, Belanda tersebut langsung mengunggah story di akun Instagram pribadinya. Kevin Dix mengunggah foto perjalanannya naik pesawat. Pemain berusia 27 tahun tersebut terbang dari kota Copenhagen ke Jakarta. Kabar tersebut dimulai sejak 2022. Saat itu, Muhammad Iriawan masih menjabat sebagai Ketua Umum PSSI. Kevin Dix menjadi salah satu dari 4 nama yang didekati oleh PSSI untuk bisa membela Timnas Indonesia. Kevin Dix menjadi salah satu nama selain Ragnar Oratmangoen, Sandy Walsh, dan Jordi Amat. Dua nama terakhir sudah menyelesaikan proses naturalisasi dan membela Timnas Indonesia pada 2022. Kabar tersebut sudah diakui oleh ex-anggota Komite Eksekutif PSSI, Hasani Abdul Ghani. Hasani Abdul Ghani bahkan mengaku bahwa Shin Tae-yong sangat menginginkan nama Emil Audero dan Kevin Dix. Jaringan Erik diharapkan bisa melancarkan rencana ini apalagi dia sempat menjabat sebagai Presiden Inter Milan. PSSI bahkan sudah mengirim tim khusus untuk mengurus proses naturalisasi Kevin Dix. Terima kasih sudah menonton, silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola supporter.